pada lanjutan babak playoff degradasi di mana ini Liga 2 grup B PSPS ini wajib meraih daripada poin cik tuan dan puan, ini wajib memenangkan daripada pertandingan saat menjamu daripada Persikap Kabupaten Bandung. Ya, Nien Cetuan Puan, agar dapat bertahan di Liga 2 Nasional yang tentunya pertandingan ini dilaksanakan di hari Jumaat 26 Januari di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru. Kecemasan yang besar saat ini sedang melanda manajemen, pelatih, pemain PSPS hingga masyarakat Riau, khususnya penghobi sepak bola di Riau. Perjalanan tim PSPS Riau akan melakoni pertandingan hidup atau mati untuk dapat bertahan di Liga 2 saat menjamu tanding melawan Persikap Kabupaten Bandung Jumat sore 26 Januari di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai pada lanjutan pekan kelima babak playoff degradasi Liga 2. Motivasi untuk meraih poin 3 di hadapan supporternya juga dilakukan COO PSPS Riau Edward Yansyah. Terlihat kami sore tim PSPS Riau saat menjalani sesi latihan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai langsung ikut serta di dalam lapangan untuk mensupport timnya supaya dapat meraih kemenangan. Usai melakukan sesi latihan, pelatih PSPS Riau Ridwan Saragi mengatakan, laga PSPS Riau menghadapi Persikap menjadi harga mati untuk meraih 3 poin. Karena di laga tersebut sangat menentukan langkah ke depan PSPS Riau. Secara taktikal, untuk pertandingan penentuan ini, tim asuh hanya sudah siap laga. Diyakinkan tim PSPS dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya dan bermain kompak dengan semangat pantang menyerah untuk target dapat menjaga marwah askar bertuah. Yang pertama, saya sebagai pelatih memandang pertandingan besok itu sangat luar biasa. Artinya pertandingan besok itu menentukan bagaimana langkah ke depan PSPS ini. Itu pertama. Yang kedua, untuk secara taktikal, tim kita PSPS ini sudah siap. Kita sudah evaluasi kelemahan kita kemarin di saat PSPS ini juga. Semoga stadion kembali besok bersahabat bagi kita, bisa para pemain saya bisa mengeluarkan kemampuannya, semangatnya, daya juangnya, pantang menyerahnya untuk menjaga marwah askar bertuah. Terima kasih. Pemain kita yang cedera ada 3 orang ya, Alafi, Alafi Berbuda, dan Samuel Stowa, yang ketiga. Kemudian evaluasi saya saat menghadapi SPS, yang pertama masalah fokus konsentrasi di menit akhir saat menghadapi SPS, terutama di KPI. Kemudian yang kedua masalah penyelesaian akhir, kemarin SPS sudah terlalu banyak peluang yang terlalu sia-sia sudah kita evaluasi. Mudah-mudahan besok anak-anak bisa memberikan lebih terbaik dan pertandingan yang sangat-sangat menentukan besok. Terima kasih. Kalau dari kami pemain untuk pertandingan besok kami sudah siap ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan di latihan ini besok kita bisa meraih hasil yang terbaik dalam prestasi yang kita buat. Ridwan Saragi menambahkan pada Jumat sore, semoga Stadion Kaharudin Nasution Rumbai mau bersahabat dengan PSPS Riau. Dirinya juga berharap bagi seluruh masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru, supaya mendoakan tim askar bertuah untuk dapat meraih kemenangan. Randy Saputra melaporkan.